Halo bro, jumpa lagi di IPM Motor bro. Di sini saya membagi edukasi tutorial tentang Vario 150 atau Vario 125. Di bagian CVT itu bunyi suara klotok-klotok. Jadi untuk CVT bunyi suara klotok-klotok itu teman-teman tuh cek bagian bos ini. Bos bagian rumah loror. Ini kadang sudah oblak bro. Jadi untuk bos ini jangan sampai oblak sama rumah rollernya. Itu teman-teman cek, kadang ada satu lubang atau dua rumah roller itu udah aus. Jadi saat dipasang roller kayak gini, kalau rumahnya itu udah aus, roller itu nggak bisa gerak sempurna bro. Jadi roller nanti nggak bisa gerak sempurna, jadi suara itu akan suara ngorok juga. Jadi untuk penutup roller ini usahakan ini juga bisa gerak main kayak gini. Kalau nggak bisa naik turun kayak gini, nggak bisa gerak, nanti untuk tarikan itu akan lemot. Kadang ada kendala gerdek-gerdek kalau di bagian rumah roller itu tidak sempurna. Terus bagian bos kayak gini ya juga goyang, nanti kalau bosnya itu goyang, jadi saat handle gas itu ditekan ada suara kasar di bagian rumah roller ini. Jadi usahakan rumah roller itu bagian bos itu normal. Terus dirasa sudah normal, untuk pemasangan fan belt itu teman-teman tekan kayak gini, usahakan fan belt itu masuk separuh bro di bagian puli belakang itu. Jadi kalau masuk separuh, nanti untuk pemasangan fan belt itu mudah, untuk pemasangan bagian depan ini. Jadi nanti kalau nggak masuk separuh ini, pemasangan bagian depan nanti akan susah bro, susah untuk masuk. Jadi teman-teman bisa buat kayak gini, biar longgar. Jadi nanti untuk pemasangan penutupnya ini mudah masuknya, tinggal geser-geser itu nanti sudah masuk. Sambil fan belt ditarik kayak gini atau diputar-putar kayak gini, nanti posisi akan pas untuk ring-ringnya sama bautnya, bisa gerak-gerakan kayak gini. Selanjutnya teman-teman pasang untuk ring ini, terus teman-teman tinggal pasang bautnya, tinggal eratin aja. Jadi kalau dirasa belum yakin, teman-teman bisa gerak-gerakan biar mur itu bisa masuk full. Terus untuk bagian puli belakang ini untuk mangkok ganda, ini usahakan bisa berputar lancar untuk mangkok gandanya. Dan nanti kalau nggak bisa lancar gini berputar lancar, nanti akan kendala gerdek-gerdek saat tarikan awal. Udah, semoga bermanfaat bro.